Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat wabifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wabitawfiqihi tatahakkakul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada suatu hari Imam Nawawi rahimahullah sedang berjalan di pinggir jalan dengan membawa beberapa barang. Tiba-tiba datang seseorang dari belakang dengan berlari dan merampas barang Imam Nawawi, kemudian dibawa lari, dijamret, dirampok, dibawa lari barang tersebut. Maka Imam Nawawi melihat barangnya dibawa lari, ya beliau seperti manusia biasa lainnya, maka dari ancang-ancang ya kejar, mengejar sambil berteriak betulit dan berteriak, ya hadza ya hadza, eh kamu berhenti 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 berhenti, sambil mengejar. Seorang ulama besar yang cukup senior sekali mengejar seorang penjambret. Maka sambil dikejar terus dia teriak-teriak. Tapi teriakannya berbeda mungkin dengan teriakan kita. Mungkin kalau kita sambil mengejar sambil teriaknya sambil mencaci maki. Pun pepuah hati le. Dentik dekat merumpuk orang pepuah jaro kaki. Maka Imam Nawawi kejar juga sambil berteriak. Tapi teriakan Imam Nawawi beda. Ya hadza ya hadza, kamu berhenti berhenti, mau lari kemana berhenti? Laqad ahlaltu laka faqul qabiltu. Kata Imam Nawawi, berhenti dulu. Kita akad dulu. Barang yang kamu curi itu telah kuhalalkan dan tolong katakan telah kuterima. Ini mungkin sampai hari kiamat tidak ada model seperti ini. Ya kita yang cahana, ya si belah silap mendeng gadah ka muro-muro dengan papa yang taduk dah pegah. Jadi ya hadza, berhenti berhenti. Telah kuhalalkan, tolong katakan telah kuterima. Tapi apa mau dikata, si pencuri itu terlanjur kencang larinya, sehingga dia pun hilang tak tahu kemana. Di sini bisa kita ambil pelajaran tentang bagaimana bersihnya hati para ulama, sifat memaafkan, sifat memaafkan. Jadi mereka tidak pengen, tidak mau di hari akhirat ada orang yang tersangkut paut dengannya. Jadi mau dilepaskan di dunia terus, biar di hari akhirat tidak ada orang yang masuk neraka gara-gara bermasalah dengan dia. Tidak ada orang yang harus terpeleset dari sirat gara-gara ada persoalan dengan dia. Sifat memaafkan salah satu sifat yang bisa kita katakan adalah jalan pintas untuk masuk surga. Jadi salah satu jalan pintas dapat surga itu memaafkan kesalahan orang kepada kita. Tapi memang berat.
iptaki adi itu gimana berat apa ya. Sakit hati itu. Tapi mau sakit hati sesakit-sakitnya, itulah salah satu jalan yang sangat pintas sekali untuk mendapatkan surga. Jadi suatu ketika Rasulullah selesai solat seperti ini, para sahabat duduk semua seperti ini. Rasulullah sambil santai bertanya kepada para sahabat, maukah kalian lihat ahli surga? Maukah kalian lihat orang ahli surga? Maka para sahabat semua tentu pengen lihat. Mesti kita tengok-tengok dah duduk-duduk ini. Datang orang mengatakan ada Rasulullah, so kena jamin dalam surga. Ini ada ahli surga misalnya, tentu kita penasaran makna ahli surga. Dia pasti akan masuk surga tanpa ada masalah di alam kubur, di alam, di hari akhirat. Itu makna ahli surga. Itulah kemenangan terbesar, itulah kekayaan terbesar, pencapaian tertinggi. Dapat surga di dunia sudah dijamin surga. Semua orang berburu surga. Jadi setelah ngomong kepada para sahabat, maukah kalian kuperlihatkan siapa ahli surga di antara kita di sini? Maka para sahabat semua serentak menjawab, iya wahai Rasulullah, bala ya Rasulullah, nanti siap solat asar akan kunampakkan kepada kalian. Maka para sahabat semua semangat tunggu asar. Begitu siap asar langsung duduk di depan Rasulullah, sangat rapat dengan Rasulullah, berharap dia ditunjuk ahli surga. Pokoknya kalang-kalang dari Rasulullah, belum. Dia akan menyuruh kena ke bagi pen, tak kalang-kalang. Tapi menyuruh kena getayang sepupu, datuk, no, baik kita yang maklum, baik kita yang maklum. Maka menunggu ingin ditunjuk oleh Rasulullah, semua berebut dekat dengan Rasulullah. Kamu rupa-rupa duk. Beda kalau Rasulullah berterang. Nak bagi hal tunjuk aja. Ternyata setelah semua para sahabat berkumpul semua, datanglah seorang laki-laki dari arah yang lain. Selesai dia solat asar, dia berzikir, datang. Kemudian dia terus datang menghampiri Rasulullah. Duduk di depan Rasulullah. Dia memberikan salam. Kemudian dia tersenyum kepada Rasulullah, dan Rasulullah membalas senyumnya. Kemudian dia minta pamit pulang. Kata Rasulullah, itulah ahli surga. Maka para sahabat semua tegang. Mereka berharap ada di antara mereka yang ditunjuk sebagai ahli surga, tetapi yang ditunjuk orang lain. Maka ada salah satu orang sahabat penasaran, kok bisa di ahli surga mendaduri dan bangka ahli surga muda kalian dan. Maka ada sahabat ikut, so ikut ke rumah dan minta nginap. Kisahnya panjang hadis ini ya, kita singkat saja. Minta nginap selama 3 hari 3 malam sahabat ini di rumah ahli surga itu. Tiap malam dia jaga malam melihat ibadah ahli surga bagaimana. Kiban kira-kira semayang ahli surga ya. Pu bedang semayang dah ya. Maka dia pantau terus bagaimana tahajudnya, bagaimana solat sunatnya, bagaimana baca Al-Qur'annya, bagaimana puasanya, bagaimana ibadah ini ibadah itu, 3 hari 3 malam. Memang salah satu cara untuk mengetahui seseorang secara menyeluruh, maka tinggallah bersamanya selama 3 hari. Yang kabeh mendung tadi. Walaupun katanya tiga orang mendung kata oh mendung tipe orang mendung. Ya, ada apa kamu ho mendung. Itu kualitas manusia. Jadi 3 hari 3 malam dia bersama ahli surga itu, dia lihat ibadahnya biasa-biasa saja. Biasa anda, waktu sembahyang, jak sembahyang masjid, zikirnya pun biasa-biasa saja. Artinya tidak ada sesuatu yang lebih kalau dirata-ratakan dengan ibadah para sahabat ketika itu. Memang ibadah mereka hebat-hebat, tapi standar aja di antara mereka, tidak ada yang lebih.
Maka sahabat ini akhirnya bertanya kepada ahli surga itu, kamu, kata Rasulullah, kamu ahli surga, tapi setelah aku lihat ibadahmu selama 3 hari 3 malam itu biasa-biasa saja. Apa sebenarnya kelebihan? Maka jawab ahli surga itu, aku tidak punya ibadah yang lebih dari yang lainnya. Aku beribadah sebagaimana orang lain beribadah. Namun, nah ini kunci, dia dijamin surga oleh Rasulullah. Setiap aku mau tidur malam, ku sampaikan kepada Allah, wahai Allah, siapapun yang telah menzalimiku, siapapun yang telah menyakitiku, siapapun yang berbuat tidak baik kepadaku, telah ku maafkan semuanya, telah ku halalkan semuanya, telah ku anggap bersih semuanya. Inilah doaku setiap mau tidur malam. Hadis inilah yang membuat kemudian Imam Syafi'i mempraktekkan hal yang sama. Jadi Imam Syafi'i itu kalau mau tidur, beliau pertama ambil buku utang loh. Ya, ambil pemah agak mentang, utang tetap payah bayu ci. Beliau ambil buku utang, ya, Imam Syafi'i. Jadi sebelum beliau tidur, beliau buka buku utang, siapa yang sudah beliau bayar, beliau coret, yang belum beliau bayar, beliau susun. Tutup buku, taruh di bawah bantal. Kemudian sebelum tidur, beliau berdoa seperti doa yang dibaca oleh sahabat tadi. Sehingga dalam hati mereka tidak ada kebencian sedikit pun kepada manusia. Tidak ada dendam sedikit pun kepada manusia. Bersih. Nah, inilah salah satu jalan pintas masuk surga. Maka kita kadang-kadang kalau berpikir lebih dalam sedikit, kita kadang-kadang heran juga. Kita cari surga kemana-mana, lehoho dah minta surga, habis-habis poh-poh draw minta surga. Ternyata jalan-jalan pintas masuk surga itu sangat simple telah dibuat oleh Allah. Salah satunya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sifat memaafkan ini kan kita sedang di fase maghfirah. Ampunan Allah melimpah, Allah bagi-bagikan. Maka dalam fase ini mari kita belajar menerapkan akhlak memaafkan. Memang sulit. Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, inna Allah harraman nar ala kulli sahlin layyin qaribin. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka. Diharamkan neraka. Allah mengharamkan neraka bagi setiap orang yang pertama sahlin. Kalau kita berurusan dengannya mudah, tidak dipersulit, tapi dibantu dipermudahkan. Maka surga itu ada di meja kerja kita. Anak payah jauh-jauh tak ada minta. Bak taduk, bak meja kerja, inanna surga. Kalau kita mau mendapatkannya. Allah haramkan neraka ala kulli sahlin. Setiap orang yang suka memudahkan urusan orang lain. Kalau kita ke rumah sakit, ada perawat-perawat yang ramah. Nah, ini model-model ahli surga sebenarnya. Dalam kondisi capek, lelah dia urus, tapi dia mudahkan. Kadang-kadang urung gampung keja, anak itu ho tahu, jujak ruangnya, jujak ruang ji. You jak kena jak gede. Haibi gabuk, gabuk lah sama. Datang perawat dengan mudah, dengan baik disampaikan dengan santun. Datang orang ke kantor buat urusan, urus surat ini, urus surat itu, yang tidak tahu apa-apa kadang orang kampung.
tapi sampai ke sini kita urus dengan baik, nyobuk meno caraji, nyopak meno kena ni gak ile. Tak bingung urang. Runtuha tu. Mengu baca nak gelah ni. Tapi kita mudahkan sahlin. Allah haramkan neraka kepada mereka. Layin. Kemudian lembut. Tidak mudah ambil hati. Hati-hati kita yang orang mudah tepeh. Mudah tepeh ini berbahaya, ini sifat kurang baik. Mudah tepeh, kadang-kadang bak talah pegahabar, bak talah sikap ka tepeh. Maka jangan mudah tepeh. Itu biasa orang yang tidak mudah tepeh itu orang yang suka ketawa. Yang urung galak kim, urung pegat lucu, yang pupu dah kenggoyan, hana kakebai. Ya tahu syurga. Goknya yang penting happy. Oh yang geja gok berdekim. Nyen atau syurga. Hana mudah tepe. Jadi lain lembut bawaannya. Tak hana mukroob. Bahasa orang Aceh hana mukroob. Rumeh wajah. Andi tajak tak merumpak hana terasing kena yo. Cara kalian tanya kengen ujung mata, ngem mata memang kengen tikan mata. Dan nyoso, oleh puan agak pegah nyoso dari mata kata tepunya perayaan nyopu buk kuno. Lain, tapi lembut. Karibin ini mudah akrab. Luar biasa. Dia fikir surga yang kibang-kibang lah. Ternyata sifat mudah akrab. Kenal ada komentar mengatat ngengoknya baru tamduri lagi akan mutun ke tamduri. Mudah akrab itu calon-calon ahli surga. Ketika berjumpa dengan orang langsung mengalir komunikasinya. Mudah urusannya. Tidak dipersulit. Tidak kita merasa terasing dengan orang tersebut. Langsung juga diterima, langsung disambut, langsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun orang berjumpa dengannya walaupun satu menit, itu orang punya kesan nyen sosok Rasulullah. Kalau era modern itu Hasan al-Banna, tapi beliau sudah meninggal. Nanti bisa bapak-bapak kalau mau lihat figur Hasan al-Banna, pemimpin Ikhwanul Muslimin dari Mesir, tapi sudah meninggal. Itu kalau beliau naik taksi 5 menit dalam taksi, itu supir taksi sampai mati dia ingat tu sosok Hasan al-Banna. Meskipun 5 minit merumpak dalam taksi, dia ingat kan. Betapa sosok yang punya aura yang ramah, yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya sahabat jumlahnya 120,000 lebih jumlah sahabat. Arti sahabat yang siap hidup dan mati untuk Rasulullah. Jumlah sahabat. Coba kita bayangkan, mungkin tak orang punya sahabat sekian ratus ribu orang yang siap hidup dan mati untuknya. Tapi urom kroop tapi nyoduk anak kalian wiyunen burung lain ya duk sayang koknya pantang tak ya duk sayang kok. Mungkin tak dia punya sahabat sebanyak itu? Tak mungkin, mustahil. Maka ini menunjukkan sosok Rasulullah yang sangat luas dalam bergaul, yang sangat terbuka dalam bergaul. Dan itulah yang diajarkan kepada kita. Bukan berarti tidak boleh ada masalah. Setingkat Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Umar pernah pakai. Tidak menang-menang. Abu Bakar dan Umar itu yang pernah kabur dua ke
Enggak percaya nanti dicek hadisnya. Jadi suatu ketika Abu Bakar mengeluarkan suara agak sedikit berlebihan. Maka kena Umar. Kena Umar bin Khattab, dia meladi. Budah Umar bin Khattab giak warmo. Tangguh tiga dengan Abu Bakar. Kena Umar bin Khattab. Pulang ke rumah. Warmo dum tu pintu. Maka Abu Bakar menyesal, merasa bahwa kata-kata yang dia keluarkan ternyata telah berlebihan sehingga telah menyakiti Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar pun cepat-cepat nyusul Umar bin Khattab, mau minta maaf. Jauh rumah Umar bin Khattab, ketok pintu, kasih salam, hanya buka-buka. Memang kadang-kadang meeting takik-takik dah. Ya nana mayang takik. Nah urung cigala mudah-mudah takik hati urung. Nah kita akui ya. Takik dah tiga kena. Nah Umar ketika itu memang berat dah. Maka digedor-gedor pintu oleh Abu Bakar, tidak dibuka-buka. Abu Bakar takut apabila beliau meninggal, apabila beliau wafat, ada persoalan dengan Umar yang belum selesai. Karena getok-getok pintu, hendak buka-buka le. Maka cepat-cepat Abu Bakar lari jumpa Rasulullah. Guplung bagah-bagah ju merumpak Rasulullah. Kiban caranya Umar kabengih gelu. Ya tayo kan ada masalah je dapat depat tengah-tengah yang pun masalah bi obun ya. Ana mpe pi bengih. Ya tayo. Abu Bakar nak susah dia, susah. Kam tangkut yo. Maka dia lari jumpa Rasulullah. Rasulullah sedang duduk di masjid bersama sahabat yang lain. Masuk Abu Bakar geduk, gecuruhan, gecerita aja susah tak gelisah. Ternyata tiba-tiba Umar bin Khattab pun menyesal dalam rumah. Apakah karena roh buka pintu? Nah, jadi kalau emosi marah-marah manusiawi, tapi betul-betul dah. La yahillu li muslimin wala muslimatin ayah jura akhahu fawqa thalath. Tidak boleh lebih 3 hari 3 malam. Berarti menyo tengah pagi bengih-bengih selama leh malam nyen manteng dibolehkan untuk masa pehen islah haji mediasi pertimbangan. Tapi lebih 3 hari haram hukumnya. Tapi Umar bin Khattab tidak menunggu 3 hari. Menan hana buka pintu langsung merasa hana mangat. Kibancaranya. Padahal yang salah memang ketika itu Abu Bakar As-Siddiq. Maka cepat-cepat Umar bin Khattab keluar dari rumahnya juga mau cari Rasulullah. Kaya sinyo kibancaranya. Karena dulu sahabat kalau ada masalah lari ke Rasulullah. Lari ke Rasulullah leh madu. Ya gitu jinoh hana doh blu. Maka masalah mentapat jula ule, mentapat jula ule, mentapat jula ule. Korban lihat ni umi irmon. Korban lihat urinang. Kalau Rasulullah ada, mereka ada masalah, apa sahabat ada masalah langsung Rasulullah, ada yang menyelesaikannya. Maka dua-duanya lari ke Rasulullah. Berjumpalah mereka berdua di hadapan Rasulullah dan diselesaikan di hadapan sahabat-sahabat yang lain. Jadi bukan bermakna kemudian hanjut di game becut pi je manusiawi, tetapi jangan sampai berlarut-larut. Nah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di fase maghfirah ini mari kita tanamkan dalam hati dan jiwa kita sifat memaafkan. Jadi yang kakau likut tak pegli tak pehali we jangan masalah. Kadang nak anak kemun, nak abang, nak adik, nak usai kampung, nak tetangga. Tak pergilah. Ini khusus bulan Ramadan, lu pergilah apa? Tapi bulan Ramadan, baik dia. Kita bebaskan, kita halalkan. Itu salah satu pintu agar mudah kita masuk surga. Jadi, sehingga ketika kita mati nanti, kita tidak menyimpan kebencian dalam hati. Karena Al-Quran menyindir
mutu bighaydikum. Orang-orang yang suka menyimpan kebencian, menyimpan emosi dalam hati, itu disindir oleh Al-Quran. Nah, urang dendam metun-tun, itu disindir oleh Al-Quran. Mutu bighaydikum, kata Allah. Orang-orang yang punya sifat dendam dan benci dalam hati, kata Al-Quran, mutu bighaydikum, matilah kalian dengan kebencian kalian. Jadi sangat tersiksa kalau orang menyimpan dendam. Sangat tersiksa kalau orang menyimpan kebencian dalam hatinya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang menyimpan kebencian dan amarah dalam hati. Maka berbesar hatilah, maafkan segala kesalahan orang-orang yang lain. InsyaAllah dengan mudah kita akan mendapatkan ampunan dan maaf daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah tadi disebutkan tema-tema perubahan. Saya lupa tadi rupanya tema perubahan. Tapi ini perubahan juga ini. Perubahan dari degi-degi, baik degi-degi ini. Perubahan untuk bagaimana berubah, membersihkan hati agar seperti, tapi punya tingkat Imam Nawawi susah tak praktek uno. Tapi masjid ada Honda. Mungkin tak praktek lagi Imam Nawawi. Agak pikiran mesti baca. Pun baca berat. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Atau sebelum kita tutup, biasa nak tanya jawab, nak tambahan atau kadang nak bantahan, kadangnya hanya cara ustaz cara Imam Nawawi. Ya. Hai dah membuat dah yang memang tak orang cok. Ada yang ingin disampaikan, ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah cara-cara seperti itu juga bisa dimungkinkan, Pak Ustaz? Iya. Meminta maaf dan memaafkan menggunakan menggunakan media di mana kita tidak bertemu secara langsung. Dan juga bagaimana jika ada kesalahan, kita tidak tahu lagi orangnya berada di mana, atau mungkin sudah meninggal, iya, sehingga kita tidak sempat untuk berjumpa lagi, kemudian menyampaikan maaf dan saling memaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maaf, memaafkan di sini tentunya bukan hanya di lisan, ya, tapi memang dari hati. Tapi itulah memang kadang-kadang namanya jalan pintas masuk surga itu juga tidak semudah yang kita sampaikan. Memang sulit lagi tak boleh benar. Nah, memang cukup berat hati itu. Tingat dah sebihan, ada tatua tetap tingat. Berat tetap pun. Ada itu kondisi. Dan masing-masing lah. Nah, model-model memang cukup berat. Sehingga berat terasa di hati. Nah, ketika kita melawan rasa berat itu, disitulah Allah melihat kita. Kalau kita suka memaafkan orang lain, maka apalagi Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang Allah katakan walau balagat dunu buka ananas sama,
walaupun dosamu itu melampaui langit-langit bumi penuh, Allah akan maafkan. Maka ketika Allah melihat kita suka memaafkan orang lain, tentu Allah akan lebih mudah untuk memaafkan kita. Tapi itulah harus kita usahakan pelan-pelan. Namun ya, jangan nanti orang yang buat salah enggak mau minta maaf. Hana pe adalah kemah. Cik, kok nyampe aku mah enggak ada masuk surga, mana ada masuk surga itu. Enggak bisa seperti itu. Kita yang berdosa, mendzalimi, menyakiti orang lain, itu wajib minta maaf secara langsung. Ada dua pendapat di sini. Cara minta maaf kalau kita menyakiti orang lain. Dalam mazhab Syafi'i, disebutkanlah kitab Tuhfatul Murid ala Jawharatit Tauhid, dalam mazhab Syafi'i meminta maaf kepada orang yang kita sakiti mesti kita sampaikan secara langsung dan secara detail kesalahan apa yang kita lakukan. Ya, baik berharap urung pemaaf. Tanya payah dah minta usaha aja untuk laki maaf. Inilah mazhab Syafi'i. Harus kita jumpa orang itu, kita ngomong kepadanya, kita sampaikan bahkan secara detail apa kesalahan yang kita lakukan. Banda pegahnya laki maaf pak. Selama drone atas sanlung pak, titip je kupi kentu. Pembahasan yang tentang drone pak. Misalnya ana olahin nyok kaduknya tentang drone. Makanya don laki maaf di datang pak. Nipu maaf. Ya, nyanlah mazhab Syafi'i. Bahkan harus didetailkan. Jadi termasuk longkun ke drone, menu pak. Itu dalam mazhab Syafi'i. Yang kibar yang tak praktek. Yang takut timbul mudarat yang lebih raya. Bang kedepa rupanya yang takut ke kau. Nah, disebutkan Imam Al-Bajuri dalam mazhab Maliki tidak harus tafsil, tapi cukup dengan ijmal. Tidak harus didetailkan, karena itu bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Tapi cukup secara umum saja. Ada yang kita jumpa, minta maaf, mengatakan mungkin sebelumnya telah kita berbuat salah, kita minta maaf. Itu sudah cukup. Jadi bentuk ada orang makai. Ini cara lelaki maaf bang, gimana? Oh, dah pernah waktu semayang pak geduk, dah duduk di samping orang, di semayang tak maju jauh, dia biasa rumah jauh yunen. Nya urung makanya hanglah, nya mak jauhnya lain lom. Tapi yang harus disampaikan itu wajib untuk kita mendapatkan maaf. Nah, kata Ibn Qayyim al-Jauziyah berdasarkan beberapa riwayat, setelah kita sampaikan seperti itu, yang bersangkutan tidak memaafkan, harus kita berusaha selama sebanyak 3 kali. Nyong telah kemah orangnya. Hangga puma, memang sakit tak? Bro tak kaya dengan awai. Sakit tak? Hangga puma. Gede. Sakit tak nanti pun. Kakak ya awal dia. Kemudian dalam kesempatan lain datang lagi. Tapi Ibn Qayyim al-Jauziyah batasnya 3 kali usaha itu. Kalau tidak dimaafkan, maka Allah yang akan meminta maaf untuk kita di hari akhirat. Ya, tapi harus ada usaha dari kita. Baik sekedar lah kemah sambil kem-kem. Dan kalian kemah kali monggo kah? Anak pun mama kah kemunan? Tidak boleh seperti itu. Harus serius. Itu kalau kesalahan yang tidak ada berkaitan dengan materi. Tapi nanti kalau kesalahan yang ada materi kita rugikan, harus kita kembalikan. Mbak mayang-mayang, mbak mayang-mayang, mbak pelumah-pelumah cincinnya, kak ada sini. Nyolek kemah, nyawai sang bahi, mbak mak-mak nak sengaja. Ada rumpur, moh dadrol sini. Ya, tidak bisa. Beli
barang yang serupa dengan harga yang serupa. Itu kalau ada materi yang diambil, dia harus dikembalikan materi itu. Nah, bagaimana kalau orang yang bersangkutan sudah meninggal? Ini oleh para ulama dikatakan kepada kita, kalau orang sudah meninggal, maka cara kita menghalalkan diri kita dengan orang tersebut, banyak-banyak bersedekah. Tapi betam preh mati itu, batinya udah preh meninggal itu. Ada pelan kemah dalam terkam. Allah Maha tahu isi hati kita. Apa urus macam model dan pikiran kita payang-payang punya masalah ya. Jadi saya pikir seperti itu ya anda. Kemudian ya. Jadi budaya meminta maaf lewat media sosial itu bagus. Jadi kalau begitu mau masuk Ramadan ya, kirim kami sekeluarga. Nanti mau Idul Fitri kirim lagi kami sekeluarga. SMS diuruh limangga kami sekeluarga minta maaf. Timur rumpuk anak apa khabar di kerep. Tapi budaya kirim-kirim itu bagus. Itu bagus. Jadi di situ memang walaupun tidak besar tapi ada sedikitlah sentuhan-sentuhan hati. Oh, mentengah ke lu. Oh, bapak ini yang sering kirim ke saya. Oh, anak ini, oh adik ini. Oh, itu bagus. Tetapi untuk minta maaf kalau punya kesalahan tidak cukup dengan SMS. Kali nengkem kali lu ngirim SMS, kali mang bos SMS ke pula. itu tidak cukup. Tapi kalau memantau kondisi, itu boleh. Jadi nyo kena lakem ah. Tatih by SMS le lakem ah. Kibar respon. Oh, nyo respon ke baru dah merumpak. Itu boleh. Tatih le. Tapreh debit THR. Jadi menaik teman SMS THR tak kirim juga SMS lagi mah ada yang. Jadi kebalah itu eh. Akak hana apa? Ada je kupi tak mudahnya urusan. Ya. Tabak kaiwai teman SMS THR. Tapi menyo sampai uro raya THR naik debit, nya berhati-hati lagi mah. Jadi untuk sekedar budaya itu bagus media sosial. Tapi untuk persoalan yang serius ya, memang ada hal-hal yang serius. Walaupun kita bercanda tapi di lapangan, di kampung-kampung ya, bahkan antara tetangga dengan tetangga, memang ada persoalan-persoalan yang serius yang tidak bisa dianggap remeh. Jadi memang harus diselesaikan. Baik, saya pikir seperti itu. Nak tambah apa tu? Nak kajut ya, nak istirahat-istirahat ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku luqau li hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.